目にもの見せてやる。Noro Noro TV. Okey, berjumpa kita dalam segmen Rawak Rabu. Okey, dalam segmen ni aku akan cakap pasal anime yang tengah hangat sekarang ni. Anime apa? Jujutsu Kaisen. Okey, kalau hangpa belum tengok lagi anime ni, aku akan beritahu hangpa sebab-sebab menarik kenapa hangpa kena layan anime ni. Okey, sebelum tu sedikit info mengenai Jujutsu Kaisen. Manga ataupun anime ni ditulis dan dilukis oleh Akutami Gege. Aku pun tak tahu kenapa nama dia pelik, tapi nama dia Akutami Gege. Okey, manga dia mula dicetak pada tahun 2018 dan juga anime dia mula ditayangkan pada tahun ini. Setakat ni dah 7 episod dah. Okey. Cerita dia mengisahkan tentang Yuji Itadori, seorang pemuda yang berbakat semula jadi dalam sukan. Walaupun dia ada bakat dalam sukan, tapi dia tak minat sukan. Dia happy dengan Occult Research Club, kelab yang mengkaji benda-benda mistik, supernatural dan juga paranormal. Okey, kalau kat sekolah dulu ada kelab macam ni, aku rasa aku pun join. Mula-mula tak serius pun, tapi jadi serius sebab mai binatang apa tu, hantu jemalang apa semua ni mai kat sekolah lepa. Okey, sebelum tu, masa Tok Wan Yuji Itadori ni nak mati, Yuji Itadori ni sempat berjanji yang dia akan berbuat kebaikan kepada semua orang. Nilai murni tu. Okey, berbuat baik kepada semua orang. Sebab dia tak mahu nanti dia mati jadi macam Tok Wan dia. Tok Wan dia mati seorang-seorang je. Yang main melawat, cucu dia seorang lah. Kalau boleh, Yuji Itadori ni nak mati, orang yang dia buat baik dengan orang-orang yang dia sayang apa semua tu main melawat dia. Okey. Bila Tok Wan dia dah mati, tak ada tahlil apa. Tok Wan dia dah mati, kehidupan Yuji Itadori ni berubah serta-merta. Sebab dia jumpa dengan seorang Shaman. Shaman ni nama dia Megumi Fushiguro. Masa ni, Shaman ni tengah ada misi untuk mencari benda yang disumpah, curse object. Okey, benda yang disumpah tu pula dijumpai oleh kawan-kawan Yuji Itadori, kawan kelab benda mistik dia ni. Depa jumpa benda tu, depa pergi buka benda tu. Bila dah buka benda tu lah, hantu-hantu jembalang apa semua ni berkeliaran kat sekolah depa sebab depa minat benda yang disumpah tu. Okey. Nak dipendekkan cerita, Yuji Itadori dengan Megumi Fushiguro ni berganding bahu lawan dengan hantu-hantu jembalang apa semua ni, tapi depa kalah. Bila nak mati dah tu, Yuji Itadori ni pergi makan benda yang disumpah tu. Benda yang tak disepatutnya makan, Yuji ni pergi makan dah benda tu. Dan kuasa apa yang dia dapat, benda apa yang dia makan tu, hampa kena tengok sendiri lah. Okay, plot dia memang menarik lah. Okay, selain daripada plot yang menarik, apa lagi yang menarik, tentulah animation dia. Lawa teruk lah. Okay, Jujutsu Kaisen ni dianimasikan oleh studio MAPPA. Attack of Titan season final ni pun akan dianimasikan oleh studio MAPPA. Jadi hampa tak payah risau lah Levi Handsome ke tak, sebab tengok Jujutsu Kaisen ni pun dia buat elok kot. Okey. Studio MAPPA ni terkenal dengan dia provide fluid fight scene. Nampak bila lawan tu nampak lancar. Okey. Lepas tu amazing character expression. Ekspresi muka karakter semua nampak jelas dan juga overall smooth animation. Animation dia nampak lancar, teratur, smooth lah. Okay, kalau hampa tak siap, hampa tengok lah. Okay, lepas tu apa dia lagi yang menarik? Action. Action cerita dia memang padat dan rancak lah. Setakat ni aku tengok dari episod 1 sampai episod 7, lawan dia memang puas hati lah tengok. Okay, hero dia makan one of the most powerful curse object. Jadi hampa boleh bayang lah kan, kuat dia, laju dia tu macam mana dia buat ni dalam tu. Okay, selain itu, ok, lama tak guna selain itu, guna apa kan. Selain itu, apa lagi yang menarik? Humor. Cerita ni memang pasal hantu-hantu jembalang apa semua, tapi dia punya humor dia banyak kat scene-scene lawak dah. Dan so kalau hampa tengok, hampa boleh nampak lah campuran terbaik antara humor dengan action. Tak ada lah lawan-lawan saja, humor-humor saja, melawak-melawak saja, tak ada lah. Ni ada dua-dua. Ok, dan last sekali, kalau aku tak sebut benda ni, tak lengkap lah video ni. Lagu opening dengan ending dia, wush, memang syok weh, orang repeat, masuk terus dalam playlist aku. Kalau hampa tak percaya, hampa cuba search lagu, dengar terus lagu ni, Lost in Paradise ending Jujutsu Kaisen. Ok, hampa pasti syok lah, sebab bagi aku top 5 lah sepanjang zaman ending yang terbaik anime. Ok, aku rasa sampai kat sini saja, sebab kalau boleh segmen Rawak Rabu ni aku buat ringkas saja. Lepas ni, kalau hampa dah tengok, mesti hampa terima kasih kat aku lah. Tak menyesal lah. Cerita dia memang syok weh, Jujutsu Kaisen. Okey, sebelum hampa tengok,
like video ni dan juga subscribe channel kami, okey. Jumpa lagi di video akan datang. Noro Noro TV.